Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kontroversi melibatkan penyanyi senior Datu Hatan yang dikatakan menyekolahkan pembaca berita ketika siaran langsung telah membuatkan selebriti itu teruk dikecam netizen. Disebabkan itu, dia telah pun mengunci Instagramnya, mungkin berpunca daripada serangan daripada netizen yang tidak bersetuju dengan tindakan penyanyi lagu Mahligai Syahdu itu. Hatan ketika dihubungi enggan mengulas kejadian tersebut dan mengatakan tidak berminat untuk mengambil tahu berkenaan isu yang sedang tular berkenaan dirinya itu. Dalam pada itu, pembaca berita Astro Awani yang berdepan dengan situasi tersebut, Nur Sazwani, juga enggan mengulas lanjut kejadian semalam dan berharap agar orang ramai memahami insiden yang dihadapinya. "Saya minta maaf, saya tidak boleh ulas apa-apa berkenaan perkara itu. Harap memahami," ujarnya. Terdahulu, video Hatan atau nama sebenarnya Muhammad Syukri menyekolahkan seorang pembaca berita ketika siaran langsung karena gagal menjawab dengan tepat pencipta lagu-lagu dendangan kumpulan Ekspedisi telah menjadi perbualan ramai. Mana tidaknya tidak semena-mena Hatan menyembur penyampai berita terbabit dan mematikan panggilan telepon yang dibuat selepas penyampai berita itu mengucapkan terima kasih.